Pangkalan Kerinci Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita PPI Swireo, sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM, berhasil menginisiasi pertemuan multi stakeholder untuk membahas isu krusial pencegahan pernikahan anak usia dini. Pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Handika Fujisunu, SHIMH, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2 Kilobita, menjadi momentum penting dalam upaya bersama mengatasi masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak bertukar pikiran dan pengalaman mengenai akar permasalahan pernikahan dini, serta strategi-strategi efektif untuk mencegahnya. Handika Fujisunu, SHIMH, menekankan pentingnya peran hukum dalam melindungi anak dari pernikahan dini dan memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif PPI Swireo.